Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional dan HUT PGRI yang ke-78 tahun 2023, sekaligus untuk mengenang jasa para guru, pemerintah Provinsi Jambi bersama DPRD Provinsi Jambi menggelar upacara HUT PGRI ke-78 tahun. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto menghadiri upacara peringatan Hari Guru dan HUT PGRI ke-78 tahun 2023 yang diselenggarakan di lapangan kantor Gubernur Jambi pada Senin 4 Desember pagi. Pada momentum ini, Edi Purwanto mengajak semua pihak memanfaatkan Hari Guru ini untuk mengenang jasa para guru serta merefleksikan setinggi-tingginya semangat para guru yang telah mendidik anak bangsa sehingga menjadi seperti ini. Edi Purwanto berharap pada momen ini menjadi upaya bersama bagi semua pihak untuk saling bersinergi, membangun dan memajukan dunia pendidikan serta mencerdaskan anak-anak dengan penuh optimisme. Selamat Hari Guru. Tentu guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kita semua bisa seperti karena jasa guru insya Allah tidak akan lekang di makan waktu. Dan kita juga berdoa semoga para guru-guru yang sudah mendahului kita mendapat tempat yang mulia insya Allah SWT, dan kita semua tetap bisa memberikan terbaik atas jasa-jasa mereka. Di sisi lain, Edi Purwanto selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Jambi mengucapkan selamat Hari Guru Nasional dan mengapresiasi para pahlawan pendidikan yang telah mengabdikan diri demi membentuk karakter generasi penerus bangsa dengan gerakan bersama merayakan Merdeka Belajar. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan.